bahwa kemandaian sejati bukan untuk menguasai jagat. Terkutuklah bagi yang ingkar akan kodratnya, dan siksa akan menikam di jantung sebelum mereka menyesali perbuatannya yang berlumur dosa. Mungkin kau pernah mendengar kalimat yang sama yang diucapkan seseorang kepadamu. Apa kau siap untuk itu? Demi arwah kedua.
hewan serta tumbuh-tumbuhan itu adalah satu adanya, saling membutuhkan. Masing-masing tidak dapat berdiri sendiri, dan bahwa manusialah yang paling berperan. Perkelahian dan permusuhan tidak dibutuhkan, kecuali kasih sayang. Angga, musuh jangan dicari. Datang pantang dielak. Namun ini tidak berlaku buat Maharani. Maharani adalah tokoh perawan liar yang sangat kejam dan memiliki ilmu hitam yang sangat tinggi. Yeah.
menerima perangku dan sekaligus mendampingiku. Dan akan kuturunkan ilmu kanuragan yang aku miliki. Terkutuk kau melawan sihir. Baik, Yai. Sanjang, Odang.
dia murid si tua renta Manggala. Ilmunya begitu tinggi. Mengapa tidak kau siapkan punggawamu untuk menyergap si Manggala? Thank you.
lagi menyergap si Manggala. Ilmunya memang tinggi. Dan kau, Yuda, kau juga gagal membinasakan anak muda ini. Malah bukan cuma Odang saja yang menjadi korban. Tempat pemujaan kita juga porak-poranda dibuat. Masih ada cara lain untuk membinasakan anak muda itu. Akan menjunjung tinggi segala petualangan.